Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bareng, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengamalan dhanna dan saudara-saudaranya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, dhanna merupakan bagian yang ketiga dari amil nawasih. Amalnya dhanna dan saudara-saudaranya adalah menasabkan pada mubtada dan khobar, yang mana keduanya sama-sama menjadi maf'ul. Tansibul mubtada wal khobara ala annahuma maf'ulani laha. Nahu dhanantu zaidan qa'iman. Seperti lafaz dhanantu zaidan qa'iman. Lafadz Zaidan i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya dhanantu yang pertama, sedangkan qa'iman nasab karena menjadi maf'ulnya dhanantu yang kedua. Selanjutnya dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya. Yang pertama dhanantu. Contoh, dhanantu zaidan muntalikon. Lafaz zaidan i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya dhanantu yang pertama, sedangkan muntalikon menjadi maf'ulnya dhanantu yang kedua. Yang mana tanda nasab keduanya sama-sama menggunakan fathah. Zaidan tanda nasabnya fathah, muntalikon tanda nasabnya juga fathah. Yang kedua yaitu hasibtu. Hasibtu merupakan saudaranya dhanantu yang pertama. Contoh, hasibtul habiba qa'iman. Al-habib i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya hasibtu yang pertama, sedangkan qa'iman menjadi maf'ulnya hasibtu yang kedua. Selanjutnya lafadz khiltu. Contoh, khiltul hilala laihan. Lafadz al-hilala i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya khiltu yang pertama, sedangkan laihan i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya khiltu yang kedua. Selanjutnya lafadz za'amtu. Contoh, za'amtu bakran siddiqan. Lafadz bakran i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya za'amtu yang pertama, sedangkan siddiqan menjadi maf'ulnya za'amtu yang kedua. Selanjutnya lafadz ra'aitu. Contoh, ra'aitu sidqah munjian.
Lafat as-sidqa i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya ra'aitu yang pertama, sedangkan munjian menjadi maf'ulnya ra'aitu yang kedua. Selanjutnya adalah lafat alimtu. Contoh, alimtul juda mahbuban. Lafat al-juda i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya alimtu yang pertama, mahbuban i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya alimtu yang kedua. Selanjutnya wajadtu. Contoh, wajadtul ilma nafi'an. Lafat al-ilma i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya wajadtu yang pertama, sedangkan nafi'an menjadi maf'ulnya wajadtu yang kedua. Selanjutnya ittakhadtu. Contoh, ittakhadtu bakran sadiqan. Lafat bakran i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya ittakhadtu yang pertama, sedangkan sadiqan menjadi maf'ulnya ittakhadtu yang kedua. Selanjutnya lafat ja'altu. Contoh, ja'altu tina ibriqan. Lafat at-tina i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya dhanantu yang pertama, ibriqan i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya dhanantu yang kedua. Selanjutnya lafat sami'tu. Contoh, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Lafat an-nabiyya i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulnya sami'tu yang pertama, sedangkan yaqulu ini yang nasab adalah mahalnya fi'il dan fa'ilnya lafadz yaqulu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.